Sebanyak 10 orang pemuda warga Batanghari memperkosa dua remaja putri yang masih di bawah umur. Pelaku menculik korban dengan iming-iming sesuatu dan bergantian memperkosa korban. Sebanyak 10 pemuda warga Batanghari ditangkap tim Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi karena memperkosa dua gadis yang masih berusia 13 tahun dan 14 tahun. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombespol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan polisi orang tua korban pada Minggu 22 Januari 2023 tentang dugaan penculikan. Setelah hasil penyelidikan polisi, dua korban ditemukan di sebuah pondok hutan di kawasan Pemayung Batanghari dan pengakuan korban telah diperkosa oleh para tersangka. Pelaku mengajak korban dengan mengiming-imingi untuk diberi makan dan jalan-jalan. Dari pengakuan pelaku, mereka menculik korban setelah minum minuman tuak dan aksi itu juga dilakukan saat pesta narkoba. Tersangka memperkosa korban secara bergantian pada Minggu 22 Januari malam dan juga Senin 23 Januari pagi. Senin siang pelaku menelantarkan korban di sebuah pondok di kawasan Pemayung Batanghari. Kedua anak ini sedang bermain di rumah, di luar rumah. Kondisinya saat itu malam hari, kurang lebih pukul 19.00 dan cuaca sedang hujan. Sedang bermain di luar, datanglah beberapa orang anak-anak yang menggunakan sepeda motor, yang mereka semua berasal dari daerah Batanghari, main ke wilayah Kota Jambi. Ketemulah dengan kedua anak ini. Kemudian disapalah mereka, diajak bicara, ya, mungkin diiming-imingi juga sesuatu, sehingga kedua anak ini mengikuti keinginan mereka dengan menaiki kendaraan bermotor. Kedua anak ini dibawa ke tempat, dua tempat yang berpisah. Apa yang dilakukan di sana adalah persetubuhan. Dipaksa, disetubui kedua korban. Kemudian setelah itu, dibawa kembali kedua anak dari dua TKP tersebut ke satu rumah. Yaitu salah satu rumah tersangka. Di Desa Pure juga, Kabupaten Batanghari. Di sana pun juga dilakukan persetubuhan. Serta pencabulan. Itu di tanggal 22 Januari 2023. Dan mereka tidak dipulangkan. Diinapkan di sana. Esok harinya tanggal 23. Disetubuhi lagi lah korban ini. Satu orang yang sama, satu lagi orang yang berbeda. Kemudian baru sore hari mereka ditaruh di suatu pondok. Disampaikan kepada kedua orang korban ini akan dijemput nantinya malam dan diantar ke rumah. Ternyata tidak, ditinggalkan begitu saja. Karena ini pengakuan dari korban bahwa mereka juga melakukan pesta. Pesta narkoba. Sabu atau makanya, sabu. Iya. Ya, makanya tadi setelah selesai pemeriksaan semuanya, ya, kita langsungkan koordinasi dengan Direktorat Narkoba dan kami akan sampaikan kepada Direktorat Narkoba untuk bisa diproses juga. Masalah penggunaan narkoba ini. Saat ini masih ada 3 pelaku lagi yang diduga ikut bersama pelaku dalam melakukan persetubuhan itu. Selanjutnya, 3 pelaku itu masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kemudian 10 pemuda yang diamankan itu telah ditahan di Mapolda Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku akan dijerat pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dimas, CTV, melaporkan.